Tentunya Oma dan Opa pikirkan jauh sebelum berumah tangga. Mereka harus berulang tahun di bulan yang sama, di bulan April. Yang Opa di tanggal 1 April, yang Oma di tanggal 10 April. Dan tambah lagi yang lebih luar biasanya, bahwa di tanggal 7 April cucu mereka Tio, yang Prasetyo, tapi orang lebih akrab panggil Tio, boleh toh Tio? Iya Tio. Ya, menerima dan diteguhkan sebagai sidi jemaat, luar biasa karya Tuhan. Oleh sebab itu, kita orang sama-sama mau menyanyi untuk Tuhan. Kita menyanyi dulu sebelum pasang dan tiup lilin ulang tahun. Kita sama-sama menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Tunggu dulu. Untuk bersyukur kepada Tuhan, lagu ini saya mohon supaya teman-teman Oma dan Opa seusianya atau yang lebih biasa orang kenal dengan lansia boleh berdiri saja di tempat bersama dengan Opa mau menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Saya silakan yang sudah lansia, silakan berdiri, kita sama-sama menyanyi sebagai tanda syukur dan kebersamaan kepada Oma dan Opa yang berulang tahun serta syukur yang luar biasa yang boleh diterima oleh keluarga ini. Luar biasa, Oma dan Opa yang ada di kolom 4 semua bersuka cita bersama dengan Oma Opa Herman dan Oma Veronica yang ulang tahun hari ini dan pada tanggal 1 yang lalu. Kita akan sama-sama saksikan Oma dan Opa akan pasang lilin yang berangka 80 oleh Opa, yang berangka 75 oleh Oma. Silakan berdiri Oma Opa. Usia yang ke-75 tahun ini bukan gampang. Terlalu banyak
suka duka, terlalu banyak tantangan, baik di luar, baik di dalam. Ini kesaksian saya. Luar biasa, orang masih mampu untuk menghadapi segala macam pergumulan. Apa terlebih anak kekasih Henry terlalu cepat pesan itu dipanggil Tuhan. Tetapi luar biasa, dia tidak merasa penderitaan. Tetapi orang yang ditinggalkan terlalu menderita. Tetapi orang bersyukur, banyak terima kasih. Dia sudah selesai, dia juga sudah sidi. Sekalipun dia bilang dia tidak ada apa-apa, ada Tuhan Yesus. Ini dan menjadi kesaksian di saat tua ini dia tetap diberkatkan. Oma masih mampu masak-masak. Yang tak kira sudah memasak, Oma yang memasak. Enak atau tidak enak, bilang enak. Terima kasih atas kehadiran jemaat kolom 4 dengan tamu-tamu ada datang. Ibu Heli bersama dengan teman. Terima kasih telah hadir untuk Oma di Opa di ulang tahun. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Oke, kita nyanyi tiup lilinnya. Semua, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekali berdiri, Jo. Lagi direkam ini, buat di YouTube. Sebelum kita mulai, ada CP Om di belakang. Dia bilang begini, sebenarnya yang jadi MC yang cocok katanya itu adalah Rally. Karena satu bahasa dengan Oma dan Opa. Jadi saya bilang nanti Ibu Penatua Hesti menyesuaikan. Tapi belum sempat saya kasih tahu sama Ibu Hesti supaya dia menyesuaikan dengan suku Minahasa. Ibu Hesti so terlanjur berdiri di sini. Kalau begitu kita aja yang mau sambung. Boleh, Om? Ya, itu sedikit kelakar, sedikit bercanda di apa? Di ibadah kita pada kesempatan ini. Maaf Bapak Ibu supaya saya tidak bolak-balik duduk dan berdiri lagi. Saya akan menyampaikan penyampaian-penyampaian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kolom 4. Bapak Ibu yang kekasih, laksanakan di tengah-tengah keluarga di sini senantiasa menjadi berkat yang luar biasa kepada kita semua. Teristimewa kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang terus